Inilah lima serangga paling berbahaya di dunia. Bahkan ada serangga yang bisa menyebabkan kematian. Meskipun berukuran kecil, namun tidak semua serangga bisa dianggap remeh karena bisa menjadi hewan paling berbahaya di dunia. Beberapa di antaranya hidup di sekitar manusia. Berikut lima jenis serangga paling berbahaya di dunia. 1. Semut api. Serangga pertama yang dianggap berbahaya adalah semut api, hewan kecil yang dapat menyebabkan cedera saat menyerang. Ada 285 spesies semut api berbeda di dunia. 2. Lalat. Serangga berbahaya berikutnya adalah lalat, yang gigitannya mematikan di Afrika. Lalat ini sering menghisap darah hewan atau manusia, sehingga memungkinkan masuknya racun atau penyakit. Proses penghisapan darah ini juga salah satu caranya. 3. Lebah pembunuh. Lebah pembunuh juga dikenal sebagai lebah Afrika. Hewan ini merupakan salah satu serangga paling agresif dan dominan di dunia. Mereka menyerang secara berkelompok dan melakukan sengatan berulang kali. 4. Tomcat. Tomcat merupakan serangga yang memiliki racun di dalam tubuhnya dan bisa sangat berbahaya bagi manusia. Hewan dengan nama latin Paedirus littoralis ini merupakan salah satu jenis kumbang atau terenggiling. 5. Nyamuk. Nyamuk adalah spesies serangga paling berbahaya di bumi. Setidaknya hewan ini dapat membunuh sekitar 1 juta orang setiap tahunnya karena malaria dan demam berdarah.